Pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya di Jalan Raya Juanda, Selasa pagi, menggelar agenda sidang putusan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang, Edi Jarod Sulistiono, yang terjerat kasus korupsi untuk persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang tahun anggaran 2015. Dalam sidang pembacaan putusan ini, hakim anggota juga menjelaskan bahwa Edi Jarot jelas-jelas terbukti tindak pidana korupsi atas penganggaran kembali proyek pembangunan jembatan Kedung Kandang dalam APBD Kota Malang tahun anggaran 2016 pada 2015 dan menerima uang 250 juta rupiah. Akibat perbuatannya, Hakim Majelis Tipikor memutus Edi Jarot dengan hukuman 2 tahun 8 bulan dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Telah terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Usrok Indra, CTV.